Kokot, salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, gengs. Hari ini gue mau haul belanjaan ya, yang semuanya ini diperuntukkan untuk si Entong ya. Ini gue belanja di 3 toko, gengnya. Ini lumayan banyak ya, gengnya. Karena ini untuk persiapan Entong masuk sekolah dan memang dia kan udah ganti size ya. Jadinya gue harus beli banyak barang kebutuhan dia yang baru, geng ya. Oke, kita langsung ini aja, geng ya, eksekusi apa aja nih. Oh ya, ini struknya, geng ya. Ini gue belanja di Zara, CNA, sama H&M. Di 3 toko ini, 3 toko favorit gue, geng ya, khususnya buat anak-anak. Karena harganya tuh ramah-ramah dan nggak bikin kantong bolong. Ya udah, ini ada apa aja? Ini gue beli topi ya, buat Entong. Dia udah dipakai, geng ya, topi ini ya. Dia suka banget topi kekinian, gengs. Topi keren, katanya topi cool ya. Sachi, itu anaknya di situ, geng. Dia lagi nonton TV. Ya, Sachi school ada? Iya. Ya langsung dipakai kemarin, geng. Dan ini muat made in H&M ya. Ini karena semua ini barang gue jadi satu aja, geng ya. Gue beli kantong di H&M, terus sengaja beli yang besar nanti biar disatuin gitu, geng ya. Karena kalau tiap toko itu pasti bayar ekstra untuk untuk ekstra kantongnya gitu kan. Ini gue beli di Zara, geng. Dia. Si Entong ini kan ukurannya kemarin itu 110 ya. Sekarang tuh antara 116 sama 120 berapa ya. Karena juga ini beda-beda size, geng. Kalau di Zara, size-nya ini 116, nomor 6. Ini gue beli juga. Ini. Size-nya 116 juga sih, sama ya. Oh ya, ini 116 juga, geng ya. Ini untuk anak 5 tahunan ya. 116 sama 120-an, geng. Ini satu size. Ya. Sebenarnya sih agak sama aja gitu, geng. Cuman beda merek gitu kan. Ini di Zara. Ini harganya 20 euro ya, geng ya, 19,95. Sedangkan ini gue beli di H&M harganya 99, diskon 5, diskon jadi 6 euro, geng. Harganya, harga normalnya 10 euro jadi 5 euro, geng ya. Ini diskon dan si Zara ini nggak diskon. Terus ini gue beli lagi. Nah, ini beda lagi nih. Karena di setiap toko gue beli jeans ya. Ini di CNA, geng. CNA sama, geng ya. CNA ini enggak diskon, geng. Ini harganya 18 euro, geng ya. Ini sih semuanya sama ya. Kayaknya semua juga made in China, geng. Cuman mereknya aja yang beda-beda, geng ya. Satu dari Zara, satu dari CNA ini ya, ini H&M. Sama aja sih kalau menurut gue, cuman yang beda, yang bikin beda tuh cuman mereknya aja. Cuman kalau kualitas atau semua itu sama persis, geng ya. Terus apa lagi nih? Oh iya, gue beli training ya di Zara, ini diskon ya. Diskon. Training dari Zara. Kayaknya gue beli banyak training deh dari Zara dan CNA. Ini juga training di CNA, geng. Diskon juga ya, geng ya, pastinya. Dari harga 15 jadi 10 euro, geng. Karena memang ini kualitasnya bagus juga, geng ya. Bagus lah gitu, materialnya gitu. Ini CNA punya. Dan ini juga, geng. Ini dari si Marvel ya. Ini dari si Zara, geng.
Ini gak diskon ya gengnya, ini harganya 20 euro. Karena Sintang suka gengs, jadinya gue beliin dia. Dia suka si Marvel. Ini dari si A&M geng. Dari harga 15 jadi 10 euro geng. Ini untuk memasuki bulan musim dingin ya gengnya. Jadi prepare ya gengnya. Untuk musim dingin ini H&M. Ini apa nih? Oh, ini baju baju panjang geng ya. 3 biji. 3 biji ini harganya 17 euro geng. Ini si NA punya 17 euro ya. 16 sekian lah, 16.99. 3 biji ya. Si NA punya. Lagi nih, ini baju hari-hari juga geng ya, bisa juga buat summer time ya geng ya, sekarang-sekarang ini dipakai. Ini tiga juga geng ya, 3 piece. Harganya berapa ini? Kalau nggak salah ini gue beli di CNA juga deh, tapi kenapa kagak ada ini aneh ya. Ini kalau nggak salah CNA juga geng, tapi nggak ada ininya kok. Beda deh. Ini enggak ada harganya, geng. Ini tiga ini enggak tahu itu ada harganya. Ini CNA punya ya. Terus kaos ini 15 euro jadi 10 euro, geng. Kaos ya. Terus ini juga hoodie ya. Udi dari ini dia suka ninja ya. Jadi tadi dia ini kalau anak yang udah gede kayak begini geng, stylenya itu udah gak mau dipilihin maknya geng. Jadi stylenya itu berdasarkan apa yang dia mau. Dia udah tahu style lah, intinya seperti itu ya. 20 euro geng. Nah ini harga normal, gak diskon ya. Terus ini Naruto geng. Aduh, maaf salah saksi. Sorry geng, keselak yang tenggorokanku gatel. Ini Zara ya, Naruto. Harganya 13 euro, enggak diskon karena si Intang mau ya. Lucu geng. Terusnya topi. Selak geng, lalu ya gue minum dulu. A few moments later. Hah ya, sekarang topi lagi geng. Sintong suka koleksi topi ya. Jadi dia juga nyomot ini hoodie topi apa? Topi kupluk ya. Ini 8 euro. Yeah. Kupluk buat nanti musim dingin ya. Terus sama ini kopi musim panas. Ini diskon ya geng ya. Karena ini kan buat musim panas. Sekarang udah berganti musim ya. Mau masukin musim dingin. Jadi yang summer-summer diskon ya geng ya. Dan sama sepatu geng. Sepatu H&M. Ini dia yang mau. Karena dia suka warna biru ya. Karena tas sekolahnya biru, topinya biru, dan sepatunya biru. Biar matching ya kan. Kebetulan juga biru itu warna favoritnya dia geng. Selain merah ya. Ini nomornya 31 ya. Karena nomor dia nomor 30. Jadi sekarang gue beliin next size-nya ya, 31. Nah, 31 lagi kayaknya geng yang harus gue beli ya. Kemarin agak sedikit lupa ya untuk cari sepatu cat-nya gitu. Sepatu buat olahraga di turnen di dalam ruangannya geng ya. Geng, total belanjaan di tiga toko tempat ini di CNA itu totalnya 77.94. Sorry. Di Zara 78.93.
di H&M 85 euro, geng. Poin 17. Jadi berapa ya totalnya? Kita dulu ya. Total belanja untung ini 242 euro gengnya, dikali 15 euro ya, sekitar 3 jutaan geng ya, dikali kurs ya 15 buan, totalnya sekitar 3 jutaan geng. Ini untuk perkakasnya dia menjelang sekolah ya. Karena ini juga kayaknya belum komplit, geng. Karena gue masih butuh sepatu cat ya. Sepatu cat doang deh kayaknya. Untuk yang lain kan ini cuma buat tambahan doang kan. Karena kan sebelumnya masih ada gitu kan. Baju-baju dia yang masih agak sedikit besar ya. Karena gue kalau beli baju tuh gitu. Buat stok gitu kan. Terus nanti kalau dia nambah size lagi tinggal beli kekurangannya gitu, geng ya. Ya kita juga cari yang irit-irit geng ya, namanya mama pasti cari yang diskonan. Sini Sachi, ayo sini dulu Sam. Ini baju kamu banyak banget loh. Ini, sini ke kamu gak? Ini baju kamu banyak banget loh ya. Iya. Baju kamu ya banyak banget ya. Terus V-Poppet ya. Iya, dia tuh seneng banget geng. Ya seneng gak? Bisa glukli gak? Mami kaufen alles für dich. Iya. Sok bangke dong with mami. Bangke mami. Pusi dulu, nah, hello gengnya kita tutup ya. Kita tutup dulu ya hello gengnya, udah deh. Yaudah geng, sekian ya dari kita berdua. See you next time di video berikutnya. Bye-bye.